Gubernur Sumatera Utara Dr. Insinyur Haji Teguh Eri Nuradi meluncurkan 3 buku biografi di Ballroom Hotel Adi Mulia Medan Minggu malam 15 April 2018. Peluncuran buku ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-70 Provinsi Sumatera Utara. Tiga buku tersebut adalah Sumut Paten, Kata Mereka, serta buku Membangun Dengan Kesederhanaan. Turut hadir sejumlah bupati dan wali kota se-Sumatera Utara pada malam itu. Buku yang diluncurkan tersebut memperlihatkan biografi Tengku Eri Nuradi secara lengkap, baik perjalanan hidup pribadi maupun karir kepemimpinannya. Buku tersebut juga memuat pandangan dan kesan pribadi tokoh masyarakat, elit politik, dan birokrat nasional maupun Sumatera Utara tentang Tengku Eri Nuradi. 3, 2, 1. Peluncuran buku ditandai dengan penekanan tombol oleh Tengku Eri Nuradi didampingi istri, Ajah Evi Diana Eri Nuradi, serta pejabat-pejabat daerah yang hadir pada malam itu. Ya, buku biografi ini akan bisa kami serahkan, kami berikan kepada masyarakat Sumatera Utara untuk bisa ya, paling tidak mengetahui tentang itu. Ingin ku berlari mengejar 1000 bayangmu, Kamelia. Tak pedulikan ku terjang, biarpun harus ku tembus padang ilalang. Tiba-tiba langkahku terhenti, 1 juta tangan telah menahanku. Ingin ku maki mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan ia datang. Penampilan dari penyanyi terkenal Ebit Gade semakin melengkapi keberiahan peluncuran buku tersebut. Semua penonton serempak menyanyikan lagu-lagu yang dibawakan oleh Ebit Gade. Dari Medan, Sumatera Utara, Birohobat Sumut mengabarkan.